Sunan Bonang, putra keempat Sunan Ampel, lahir dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Menurut Babat Trisaking Majapahit dan Babat Cirebon, kakak-kakaknya adalah Nyai Patimah, Nyai Wilis, dan Nyai Taluki. Adiknya, Raden Kasim, menjadi anggota Wali Songo dengan nama Sunan Derajat. Sunan Bonang awalnya bernama Mahdum Ibrahim. Diperkirakan kelahirannya sekitar tahun 1465 Masehi. Selain empat saudari Seibu, Sunan Bonang memiliki saudari-saudari lain, termasuk Dewi Murtosiah, istri Sunan Giri, dan Dewi Murtosimah, istri Raden Patah. Babat Cirebon juga menyebut saudara-saudara dari istri ayahnya yang lain, seperti Syekh Mahmud, Syekh Saban alias Ki Rancah, Nyai Mandura, dan Nyai Piah. Sunan Bonang memiliki hubungan khusus dengan keluarga Bupati Tuban karena ibu kandungnya berasal dari Tuban. Ia dimakamkan di Tuban. Hubungannya dengan Sunan Kalijaga, yang dikisahkan dalam legenda sebagai hubungan guru-murid, seharusnya dilihat dalam konteks kekeluargaan, karena Arya Wilatikta Adipati Tuban, paman Sunan Bonang, adalah ayah Sunan Kalijaga. Menurut beberapa naskah historiografi, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, yang ibunya berasal dari negeri Champa dan ayahnya dari Samarkand. Ini menandakan bahwa nasabnya merujuk ke Samarkand, Uzbekistan, bukan Yaman. Sumber lain menyebut bahwa ayah Sunan Ampel, Ibrahim Asmarakandi, berasal dari negeri Tulen di tepi Laut Kaspia, wilayah Kazakhstan. Menurut Kelenteng Talang, Sunan Bonang adalah wali keturunan asing dari Yunan di Cina Selatan dengan nama asli Bong Ang. Ia adalah cucu buyut dari Bong Takeng, kakek Bong Sui Ho yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Secara konsisten, semua sumber menunjukkan bahwa Sunan Bonang adalah keturunan asing yang mendapat pendidikan Jawa. Carita Lasem mencatat bahwa Sunan Bonang mendapat tugas dari kakak kandungnya untuk memelihara makam neneknya, Putri Champa bernama Bei Nangti, yang terletak di Puthuk Regol di sebelah timur Lasem, menegaskan asal-usul perempuan asal Champa dari keluarga Sunan Bonang.